Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Redmi bakal hadir dengan telefon pintar terbaru iaitu Redmi K30. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin berlubang dengan sokongan rangkaian 5G. Menurut Redmi, ia dijangka akan dilancarkan secara rasmi pada 10 Disember kelak. Seterusnya, Apple AirPods Pro kini dilancarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan fungsi pembatalan hinga secara aktif selain boleh dicas semula secara nirwaya. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,099 sepasang. HP pula hadir dengan kemas kini terbaru untuk komputer riba HP Spectre X360-13. Ia membawakan CPU Intel Core generasi ke-10 dengan pilihan Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 16GB dan storan SSD Intel Optane sebesar 1TB atau 2TB. Harga jualan peranti untuk pasaran tempatan adalah bermula RM5,499. Selain itu, HP turut mengumumkan penawaran HP Elite Dragonfly untuk pasaran tempatan. Komputer riba ini menampilkan spesifikasi dalaman CPU Intel Core generasi ke-8, memori DDR4 sehingga 16GB dan pilihan storan SSD NVMe 2TB. Untuk pasaran tempatan, ia ditawarkan pada harga bermula RM6,500. Akhir sekali, Foodpanda menawarkan pembelian barangan runcit melalui aplikasi. Ia kini dibahagikan mengikut kategori restoran dan kedai. Buat masa ini, senarai kedai yang ditawarkan adalah terhad dan masih di peringkat eksperimen awal oleh pihak Foodpanda. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amal 10.4.